pagi dibawakan oleh Digi Package, Digi Family Internet Mudah Alih tanpa had jalur lebar dan talian tambahan serendah RM3.20 sehari. Semalam kau tahu mana anak yang kita punya mak dengar semalam si Nora pun boleh Kau lah yang mengajar tu. Tidak, aku tak datang semalam. Kau kalau aku saman korang berdua, aku tak payah kerja lagi di sini tau. Sebab apa-apa perkataan itu tak boleh diajar pada orang lain. Itulah aku. Memang aku sebab dia buat tak sedap. KI dia sedap. Saya tak tahu. Cepat saja kau nak mengajar pada orang saya, ya. Apa kesukaan aku ya. Saya suruh. Saya tidak langsung tahu. Saya cuma tekan saja. Ini serupalah dia nak buat macam isteri-isteri dia si SY itu. Kalau orang ni dapat ini, orang ni pun mesti dapat begini. Dia kalau orang dapat A nak samakan. Tapi aku tak boleh begitu ya. Tidak, tidak. Aku kalau tahu. aku punya aja. Tak boleh diajar pada orang lain. Tidak, aku tak beritahu. Nanti aku tanya sama itu Nora Dennis. Ada nomor ke? Aku pusing-pusing kepalanya macam totok. Aku nak tanya siapa yang ajar dia ni. Dia dah pergi cuti, pergi overseas. Aku mau cabut kepala orang tu macam totok yang mengajar Nora Dennis. Ni pasal semalam jugalah ni ya. SMS ni daripada Ni. Baca tu kamu betul-betul. Baca. Daripada Kak Z Kulim ni. Kenapa KI? Akak ada masalah semalam telinga akak sakit. Kenapa sebab tu? Sebab kat konti sinas ada semalam ada ulat bulu naik daun. Betul Banam. Itulah dia. Itu orang gatal-gatal Banam. Betul ambil spring. Mari sini aku tengok tangan kau. Kenapa? Kau kata tadi tangan kau kata gatal semalam. Aku contohkan ya Allah tolong aku. Mari sini. Aku tak dosa. Mari sini aku garukan sampai kau koyak kulit. Sudah semalam gatalnya hari ini dah okey. Aku gunakan spray yang kau bagi tu mati semua. Aku kadang-kadang pelik lah. Kenapa? Aku ingat kalau aku sebelum peninggalan aku di kontinen nanti aku nak pasang kamera. Semalam ada pasang kamera ni. Ramai 70 orang yang menonton 3G. Tengoknya. Kau datang je rosak. Aku pun tak tahulah macam mana. Tak apalah. Nanti-nanti aku akan siasat. Aku ni kan bertindak tak malu-malu. Betul, betul. Aku pasti siasatan aku itu benar. Nanti tunggulah siapa. Jadi kau tolong nak. Sama ada Ril ataupun Eswa yang jadi mangsanya ni. Yalah, jemputlah makan.